Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial saya tentang ILKS atau Lembar Kerja Siswa Elektronik. Masih kita mengeksplor menu-menu pada Sikil. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyisipkan media Media ini bisa berupa video, bisa berupa gambar, atau bisa berupa suara. Yang perlu diperhatikan bahwa menyisipkan video, nanti videonya harus berformat MP4, sedangkan untuk audio harus berformat MP3, sedangkan untuk gambar bisa berupa JPG, PNG, atau GIF. Oke, okay, saya peragakan dulu bagaimana cara menyisipkan gambar. Untuk menyisipkan gambar atau media, maka kita tinggal klik menu icon. Menu icon yang berupa gambar seperti ini. Atau bisa klik sisipkan, kemudian klik menu berkas. Tinggal kita pilih. Oke, kita coba sisipkan perkas saja, kemudian klik perkas lainnya, kemudian cari gambar yang kita inginkan, saya cari gambar di sini. Nah ini sudah muncul gambar yang kita sisipkan Gambar ini nampaknya terlalu besar Nah bagaimana cara mengecilkan Kita di sini sedikit main coding Walaupun main coding tapi kita tidak terlalu sulit Ini hanya sekedar mengecilkan gambar Pertama klik menu tampilan kode ya nah, maka tampilannya jadi seperti ini ini adalah tampilan kode ya berarti kan di sini ada nama gambar yaitu 4 titik semasa saga jpg nah sebelumnya di sini ada coding src ya nah sebelum src ini ketik coding width sama dengan tanda petik 300, kemudian spasi. Nah, 300 ini menunjukkan pixel, jadi lebarnya itu adalah 300 pixel, lebarnya 300 pixel, maka tingginya juga menyelesaikan ya, secara proporsional. Perhatikan ini, ini adalah hasil tampilan sudah diperkecil ya, di sebelah kanan, misalkan mau di perkecil lagi maka ini ubah menjadi misalkan 250 maka ini menjadi lebih kecil lagi ya kalau mau memperbesar tinggal dibesarkan pikselnya memperkecil tinggal dikecilkan pikselnya oke sekarang kembali lagi ke menu tampilan buku berikutnya saya peragakan menyisipkan video Klik saja sisipkan berkas, atau kita coba klik sisipkan, kemudian klik berkas. Sekarang klik berkas lainnya, cari video yang diinginkan. Oke, saya coba cari ini ya, intro SP nama filenya. Nah, perhatikan video ini terlalu besar ukurannya. Bisa juga di sini ya, ini terlalu besar. Maka ini perlu kita kecilkan. Bagaimana cara mengecilkan? Klik lagi tampilan kode. Perhatikan di sini ada nama file intro sp.mp4. Nah, sebelum src, ini ketik width sama dengan tanda petik 100%. 100% tanda petik spasi. Untuk ukuran video ini bisa menggunakan pixel, bisa menggunakan persentase. Sebaiknya menggunakan persentase nanti biar lebarnya itu sepenuh dengan lebar Uh, alat atau device yang kita gunakan untuk membuka ILKS ini oke okay, sekarang kita klik tampilan buku nah sekarang lebarnya 100% sesuai dengan lebar uh, apa namanya bidang atau layar yang nanti digunakan untuk membuka. Kalau ini kita kecilkan, maka otomatis ini ukuran video juga menjadi lebih kecil, nah menyesuaikan. Besar juga menjadi besar, jadi fleksibel sesuai dengan ukuran layar. Kecil, besar. Tapi kalau yang gambar ini ukurannya fix, karena dalam bentuk pixel tetap 300. Tapi kalau video ini ukurannya persentase jadi fleksibel tergantung nanti ukuran layar. Oke, berikutnya akan saya peragakan bagaimana cara menyisipkan audio atau suara. Kembali lagi klik ikon sisipan berkas. Kemudian klik berkas lainnya, kemudian cari file MP3 yang akan kita sisipkan. Oke, saya cari dulu file MP3-nya. Nah, ini sudah ada file dengan ekstensi atau format MP3. Oke, saya klik. Nah. Ini sudah muncul file MP3 yang kita sisipkan. Jadi bentuknya hanya seperti ini ya, tidak seperti gambar atau video. Ini hanya berupa seperti hanya garis yang di sini ada time-nya atau lamanya atau panjang file mp3 itu. Kita coba, kita klik Ini adalah suara bunyi dari file MP3 yang kita sisipkan Oke sekarang kita pause Sekarang kita coba videonya ini bisa mutar apa tidak Oke kita pause ya jadi kita sudah berhasil menyisipkan gambar, kemudian video dan suara, kemudian bagaimana juga cara mengecilkan gambar dan video sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Oke, saya akhiri sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.